sampai orang kafir pun mengatakan, ya Allah, cepat selesaikan padang mahsyar ini siksaannya. Jika kami harus masuk ke dalam neraka, maka masukkan kami ke dalam neraka. Hentikan siksaan ini. Mereka enggak tahu siksaan padang mahsyar belum ada apa-apanya sebanding daripada api neraka jahanam. Orang kafir semua tidak ada yang sanggup melaksanakan daripada siksaan padang mahsyar, memohon agar dihentikan. Sampai kepada Nabi Musa, aku tidak dapat menolong kalian karena aku telah diberikan syafaat oleh Allah menyelamatkan umatku saat dikejar-kejar oleh orang-orang Fir'aun. Coba kau ke Nabi Ibrahim. Berangkat ke Nabi Ibrahim. Ya Nabi Allah Ibrahim, engkau adalah Khalil Allah. Sampaikan kepada Allah, selesaikan pada mahsyar ini. Aku tidak dapat memberikan syafaat kepada kalian karena aku telah ditolong oleh Allah saat aku dimasukkan ke dalam api Raja Namrud. Nafsi-nafsi, sendiri-sendiri. Silahkan kau ke Nabi Isa. Sampai ke Nabi Isa. Ya Nabi Allah Isa, engkau adalah Ruhullah. Sampaikan kepada Allah agar berikan syafaat kepada kami, selesaikan siksaan pada mahsyar. Apa jawaban Nabi Allah Isa? Nafsi-nafsi. Aku tidak dapat menolong kalian karena Allah telah memberikan pertolongan kepadaku sampai aku diangkat ke langit kedua. Pergilah engkau kepada Habibuna Muhammad SAW. Dia adalah kekasih Allah. Berbondong-bondong para aulia datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, berikan kami syafaat. Sebelum orang tersebut berbondong-bondong datang kepada Nabi, Nabi SAW sudah melihat mereka akan datang kepada Nabi. Nabi berjumpa dengan Allah. Nabi sujud kepada Allah. Ya Muhammad, angkat kepalamu. Tidak lagi ada yang ibadah di padang mahsyar ini. Mengangkat kepala, lalu sujud lagi Allah. Di hadapan Allah Nabi Muhammad SAW, diangkat lagi. Wahai kekasihku, angkat kepalamu. Sudah tidak ada lagi yang ibadah di padang mahsyar ini. Tetap Nabi mengangkat kepala, lalu sujud lagi kepada Allah. Sampai terakhir, apa yang kau inginkan wahai kekasihku? Ya Allah, selesaikan siksaan pada mahsyar. Biarkan mereka, masukkan mereka ke mizan penimbangan amal baik amal buruk mereka. Ya Muhammad, engkau meminta tanpa sujud kepadaku, aku akan memberikan apa yang kau inginkan.